Sahabat Hello, perkenalkan, kami Hello adalah startup teknologi di bidang pendidikan hukum yang bertujuan membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin Marwan, SH, MH, MA, PhD, doktor lulusan hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru loh, namanya Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu produk Hello yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia. Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan. Segala macam peraturan perundang-undangan, sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel? HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan sistem publikasi tesis dan disertasi serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara online di sini, serta selamat
Universitas yang kemarin sempat kami informasikan dan berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya untuk kita semua berdoa agar jalannya acara ini diberkati dan juga lancar, dan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini dapat kita bawa dan terapkan. Untuk itu, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama kepada Bapak Dr. Awaluddin Marwan, selaku CEO dari Halo Indonesia, untuk memberikan sepatah dua patah kata pembuka acara bedah buku pengacara cyber pada malam hari ini. Untuk beliau, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Kak Anissa. Hari ini itu dipenuhi dengan kakuan sebenarnya. Aku biasanya itu fleksibel pada ini guys, ini langsung happy. Kak Anissa juga itu tentang kaku. Yang terhormat Pak Laks, mentor saya, ibu saya, Pak Sama juga Pak Dekan. Dekan ya. Ya, beliau selalu menjadi panutan buat saya ya. Teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih sudah berkenan hadir di dalam ruangan ini. Pada ibu ruang ini, Pak Mukti, sudah tetap di Nando Sahyu, sudah berkenan hadir. Bu Ari, sama istri, terima kasih sudah hadir. Mbak Tata, bahwa dari Halo, biasa senang energi kita bisa berkumpul dalam ruangan kali ini. Pak Las itu saya kira yang aktif yang kalau kita ingat ada Sofia human health robot yang dapat keluarga negara Arab Saudi. Nah, mereka sudah mengakui bahwa IA itu bisa menjadi subjek hukum. Dia sama persis kayak manusia gitu ya. Bahkan saya pernah bercanda dalam sebuah YouTube itu gini. Bagaimana menurutmu Sofia masa depan manusia? Sofia menjawab, manusia sebentar lagi akan aku jajah dengan ketawa, mengerikan gitu ya. Belum lagi ketika seperti pengadilan negeri federal di Australia memberikan title kepada AI untuk memiliki paten. Nah, di sinilah kita melihat bahwa pengacara siber ke depan itu sangat relevan. Ketika pokok-pokok sekarang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan konvensional, maka ke depan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikenakan robot akan kurang relevan gitu, saat mendapatkan permasalahan-permasalahan masyarakat yang kian kompleks. Jadi kehadiran Pak Dr. Slamet, di Zoom juga ada Dr. Neni, kemudian Dr. Indri Yaswati, Indri nanti siapa ya tempatnya? Atau Indri, terus kemudian sama salah satu mahasiswa UNTAR, salah satu mahasiswa pertanian kita, Facebook, akan mencoba membaca dan melafalkan bukunya Pak Laks. Saya sama Pak Laks itu satu aliran, aliran pelaburan. Jadi kita mengeja hukum progresif, saya belajar dari beliau juga cukup tekun, dan beliau sekarang menjadi ketua asosiasi pengajar hukum adat. Kemudian ini kan banyak identik dengan jadul, lama, terus mungkin ditinggalkan, yang ngajar orang-orang sepuh. Nah, Pak Alas ini milenial. Jadi menjadi sangat menarik belajar dari itu. Saya kalau berikan kesempatan itu bisa jam-jam. Jadi kita akan banyak mendengar, tentu kita mengikuti kata pengantar dari Pak Laks nanti sebelum kita diskusi. Terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan yang ada di Zoom dan kawan-kawan yang sudah ada di sini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Awal. Selanjutnya kita masih lanjut sambutan teman-teman. Ini kita akan lanjut kepada sambutan dari seseorang di balik buku yang
amazing kalau katanya seperti itu ya. Dan kalau kata Paulo, Kanisa kaku banget gitu. Jadi kita lemesin sedikit gitu. Nah, selanjutnya saya akan mengaturkan waktu dan tempat kepada Bapak Laksanto Utomo untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Dan pastinya berterima kasih sekali karena kami diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai buku hebat yang telah Bapak ciptakan ini. Semoga harapannya ilmunya pastinya bisa kita ambil dan kita terapkan gitu. Untuk itu kepada Bapak Laksanto Utomo, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Laksanto. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dhani yang memberikan kesempatan teman-teman Rizky dan saya untuk berkolaborasi dengan hobi yang lainnya. Jadi dari hobi ini sebetulnya pemiliknya adalah Dr. Leni, jadi tadi saya suruh bimbing saja. Saya masalah-masalah di belakang. Jadi saya suka minta kepada para mahasiswa saya dan teman-teman yang lain yang saat ini sedang menonton atau melihat acara ini untuk mampir di Kopi Keadilan. Beli satu, gratisnya dua. Tapi satunya bayar lagi. Ya, silakan mampir di Kopi Keadilan supaya Anda bisa menjadi cerdas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Slamet pribadi. Saya pernah ketemu tapi di mana saya lupa. Jadi tidak lain. Kalau saya lihat-lihat ada di BNN. Mungkin saya pernah, kita pernah sumber yang sama. Kebetulan saya dulu dekat di Usahid, Pak Slamet. Oh iya, saya pernah Usahid, Pak. Iya, yeah. Jadi kemudian ada, iya. Yeah. Makanya saya pernah ketemu. Ada yang membahas saya, Dr. Neni ya, Pak Salah ya. Dari Pancasila. Kemudian Ibu Indriaswari. Indriaswari ada PhD juga yang ikut membahas. Kemudian ada Mas Dr. Brian, ada gak? Saya mengucapkan terima kasih. Kemudian Mbak... Oh, ada Brian, Brian. Ibu Wardina, Wardiwa. Dari mahasiswa Fakultas Hukum Unta. Baik, terima kasih. Ada satu lagi Ibu Neni ya dari Universitas. Baik, buku ini pada saat saya buat bersama tim, karena kebetulan saya juga tidak hanya sebagai dosen di Malaman, saya juga beracara, jadi pengacaranya lebih banyak 70% dosennya 30%. Jadi buku ini saya buat bersama teman-teman karena saya melihat apakah profesi ke depan itu untuk lawyer itu akan meninggal atau mati. Karena kebetulan saya juga yang mendirikan ikut tim pendirian Fakultas Hukum di Usahid pada awalnya. Kemudian kok saya masih ada, profesi hukum sudah mati. Gitu. Ternyata ada beberapa hal yang berbeda dengan di Indonesia dengan di Amerika. Untuk itu kami berharap kepada teman-teman dengan profesi hukum yang milenial. Saya melihat juga bukunya, disertasinya Mas Awaludin juga sangat bagus. Kemudian saya lihat juga beberapa recording in progress. Tadi dari apa namanya startup. Jadi itu sudah beberapa yang diwajibkan. Beberapa yang merupakan kewajiban ke depan para mahasiswa, karena ada beberapa hal, banyak praktik yang belum diatur. Tapi untuk itulah beberapa hal, referensi buku dan pustaka itu harus diperbanyak untuk itu. Karena dengan memperdalam hanya hukumnya saja, kita melihat kalau kebetulan boleh ini saat ini sedang mempahirkan DNA bersama teman-teman. Nah ini juga kalau kita melihat, ternyata kalau kita melihat DNA itu izinnya bukan di sini, di Rusia. Jadi ya sudah, apakah ada perikatan? Saya kemarin diajari beberapa teman-teman yang muda bagaimana untuk ikut NFT, kemudian ikut introduk. Saya ikut diajari, jadi saya ikut melihat perkembangan ini. Ternyata apa? Apakah ada peningkatan hukumnya. Ya, ini juga ada Bapak Ibu, teman-teman para mahasiswa untuk melihat hal ini.
Dan ini sangat untuk itu mungkin beberapa buku ini sudah saya kupas beberapa hal supaya bisa lebih mendalami lagi, dan itu metode-metode kemudian bagaimana menjadi pengacara cyber yang akan datang. Jadi beberapa prinsip-prinsip yang harus di apa namanya diperdalam oleh Pak Agus. Demikian dari saya, dari moderator mungkin nanti para pembedah buku, dan terima kasih sama sekali kepada teman-teman dan para sumber. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Santo atas sambutannya. Teman-teman, sebenarnya kita sudah dapat sedikit bocoran terkait buku tersebut. Mungkin jika ada Bapak dan Ibu atau teman-teman di baik di forum ini maupun yang ada di Zoom belum membaca bukunya, gitu, kita bisa tetap ikut diskusi karena memang diskusinya pastinya sangat menarik sekali, terlebih terkait topik yang kalau Bapak Santo untuk teman-teman mahasiswa yang lagi skripsian ini juga bisa banget jadi salah satu topik pembahasan. Karena tidak dipungkiri, apalagi di pandemi COVID seperti ini, adanya teknologi informasi bisa dibilang adalah salah satu solusi bagi kita semua. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita mengetahui tidak sih bahwa data-data pribadi kita itu semua juga terekam jejak digitalnya dan bisa saja disalahgunakan. Kemudian adanya teknologi informasi ini juga tidak bisa dipungkiri, telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, baik itu menyentuh kepada bagian hukumnya, kemudian bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang pastinya juga itu berimplikasi kepada kita di kemudian hari. Oleh karena itu, adanya pembedahan buku pada malam hari ini bertujuan untuk yang pertama menambah wawasan, kemudian yang kedua juga mengetahui bagaimana advokat di kemudian hari harus mengambil tindakan, karena kalau kata Pak Santo tadi, jangan-jangan nanti profesi ini bisa saja mati dengan adanya kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga, pastinya untuk kita semua dalam ruang diskusi ini bisa mengungkapkan pendapat, kemudian saling bertukar ilmu dan bertukar informasi terkait apa yang nantinya bisa kita lihat dari sesi diskusi yang akan diwarnai oleh para pembedah buku kita. Di sebelah saya ada Bapak Slamet yang nantinya menjadi salah satu pembedah buku pada malam hari ini. Bersama dengan beliau nantinya juga akan ada tiga pembedah buku lainnya, yaitu Ibu Itria Swatidiah Saptaningrum PhD, Ibu Dr. Neni Riana Sristiwati S.H.L.M., serta Kak Sristi Wanda yang nantinya juga akan ikut memeriahkan pembedahan buku pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke dalam acara inti, yakni diskusi tentang bedah buku yang akan dimulai terlebih dahulu kepada pembicara, kepada pembedah buku kita pada malam hari ini, yakni Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H.L.M. Sebelum saya akan haturkan ke beliau, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup singkatnya terlebih dahulu. Bapak Dr. Slamet Pribadi SMH lahir di Banyuwangi 6 Desember 1960 dan pada 1988 diangkat sebagai anggota Polri, lanjut ke dalam Binkum Polda Jatim, penyidik di Satse Polda Jatim, kemudian di tahun 2012 beliau masuk ke dalam BNN, penyidik narkotika BNN, dan sampai sekarang kembali menjadi dosen tetap dan dalam tanda undur diri. Dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama beliau lebih lanjut lagi terkait buku yang telah ditulis dari Bapak Pasato Utomo. Kepada Bapak Dr. Slamet Pribadi, waktu dan tempat saya. Saya duduk berdiri atau lari? Masa kita harus nyanyi Indonesia Raya dulu biar nggak tegang. Baik, saya duduk aja, mungkin saya sambil tak kaki. Ya, itu boleh Naya. Iya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk yang punya buku ini. Saya tidak menemukan buku ini di tempat lain. Judulnya kayak begini nih, langka kayaknya. Jadi saya harus memberikan apresiasi terhadap
buku ini. Karena saya banyak sekali ketemu dengan ratusan pengacara mulai saat saya dinas di Jawa Timur, kemudian di Mabes Polri, beragam pengacara-pengacara itu. Fenomena yang dibuat oleh buku ini terjadi di mereka. Dan itu saya hadapi setiap saat ketika ketemu dengan pengacara. Ada beberapa hal yang ingin saya sedikit menyoroti, membahas, atau akan memberikan masukan. Ketika saya membaca judul ini, ada beberapa pertanyaan dalam diri saya. Ini buku ditujukan kepada pengacara yang mengelek teknologi dalam melayani kalah klien, atau sebagai sindiran kepada pengacara yang tidak teknologi. Karena memang ada pengacara yang belum atau tidak mau melek dengan teknologi. Kenapa? Zaman sudah sedemikian rupa, kok ya ada masih pengacara yang buka laptop aja ogah. Saya menemukan hal ini. Jadi padahal ketika kita menangani kasus, misalnya ada kasus soal IT yang berhubungan dengan IT, jangan-jangan masalah komputer forensik saja dia tidak tahu. Saya jadi bingung menghadapi pengacara-pengacara seperti ini. Ketika dia tampil gagah di depan pengadilan, tapi soal komputer forensik, karena saya menangani langsung bagaimana mengimplementasikan komputer forensik baik secara fisik maupun secara hardware maupun software, jangan-jangan malah nggak ngerti. Padahal sudah kayak sementara HP-nya berisi phone banking. Kalau phone banking dia mungkin cepat lah. Tapi yang lain ini nggak cepat. Terus kemudian berisi data-data, bahkan slide-slide berisi. Tapi dia nggak pernah bisa buka. Dan kemudian saya melihat, mencatat dari buku ini adalah sebagai cerminan reformasi hukum dimulai dari SDM pengacara dan pelayanan terhadap hukum. Pelayanan hukum, sorry. Zaman sekarang, Pak, misalnya gaptek sebagai seorang pengacara yang berhubungan dengan kasus IT, misalnya dia gaptek. Kasus yang berhubungan dengan kasus-kasus internasional, dia juga gaptek. Jangan kaget nanti misalnya 5 tahun atau mungkin bulan depan atau minggu depan, sudah mungkin sekarang sudah mulai ada pengacara-pengacara dari Amerika, dari mungkin dari Jepang itu bekerja sini. Kita akan kaget, Pak. Nah, itu kira-kira. Mudah-mudahan. Yang kedua adalah melayani masyarakat. Masyarakat sekarang ini cenderung orang yang tidak tahan antri, tidak tahan menunggu, harus serba cepat. Nah, kalau pengacaranya gaptek untuk melayani, harus gimana? Nah, kira-kira gitu. Ribet. Saya senang sekali membaca salah satu judul adalah Advokat di Masa Pancaroba. Pertama yang saya lihat adalah reformasi hukum yang penting guna pembentukan negara hukum. Kata Prof. Sucipto Raharjo, hukum itu dibuat di dalam, kalau dalam saya terjemahkan dalam saya, dalam pikiran saya, dibuat sesuai dengan suasana kebatinan Indonesia. Gimana hukum itu bisa dilihat sejak dari pembuatan. Terus bagaimana ketika kita berhadapan dengan pengacara yang tidak mengerti, buka laptop aja nggak mau, kemudian melayani dengan IT juga, apalagi melayani dengan sistem pelayanan sudah tidak mau, ya susah kalau dikatakan dia seorang reformis di bidang hukum. Yang kedua, liberalisasi pelayanan hukum. Bisa jadi, kata penulisnya, negara yang mengalami liberalisasi hal ini tidak pedulikan oleh pengacara. Bisa apa terjadi? Bisa terjadi para pengacara. Sekarang saya lihat bapak ibu sekalian, teman-teman pengacara sudah bawa ransel kemana-mana ke orang. Kalau dalam dulu pengacara membawa tas begini, Pak. Tidak tahu saya apakah isinya berkas atau isinya duit, saya tidak tahu. Yang jelas tasnya begini.
kata sebegini berarti tidak mungkin ada komputer. Nah, tapi kalau ransel, seperti Pak Awal saya itu ke kampus itu bawa pakai ransel. Nah, ransel itu berarti isinya pasti komputer. Apalagi yang tas-tas kecil yang disertai miring itu pasti tidak ada komputer. Tapi pengacara-pengacara sekarang sudah mulai membawa ransel, begitu datang untuk langsung buka tab. Nah, luar biasa. Saya suka sekali. Apalagi sekarang tak lihat hakim sudah pernah, sudah ada yang membawa laptop langsung di depan dia. Jaksa juga sudah ada. Terus kemudian notulen pengadilan apa namanya? Panitera juga sudah ada. Nama panitera lupa. Yang ketiga, teknologi informasi dengan munculnya penggabungan antara teknologi dan komputer dan komunikasi yang menggulingkan tirani jarak dan waktu. Ketika kita menemukan klien ada di negara lain, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, kepingin komunikasi dengan kita karena dia menjalankan bisnis ke Indonesia. Dia tidak akan berbisnis di Indonesia kalau hukum di Indonesia tidak aman. Salah satu caranya adalah dia komunikasi dengan pengacara Indonesia yang dia mendapatkan referensi dari orang tertentu atau langsung dia berhubungan karena ada websitenya langsung berkontrak. Nah ini kalau pengacaranya sudah tidak menyiapkan sarana prasarana untuk media conference susah. Apalagi dia main Zoom aja sudah mulai gaptek. Yang lain adalah pengacara cyber, benarkah itu profesi milenial? Menurut saya, yang namanya profesi pengacara itu segala umur. Saya sekarang sudah umur 60 lebih, saya masih membawa laptop sendiri, kadang-kadang sampai jatuh. Ya, saksinya masa awal itu sama Pak Yulianto, saya kemana-mana laptop. Seharusnya tidak, tapi percayalah bahwa anak-anak milenial sekarang itu lebih berani mengambil risiko soal teknologi informasi, maka dia lebih canggih daripada kita, saya. Kita yang generasi X, yang E dan Z itu sudah canggih. Dan Bapak-Ibu sekalian, bahwa laptop itu, sorry, teknologi informasi itu, internet itu, Android itu, HP itu adalah sekarang ini adalah sudah bagian dari hidup kita. Kalau nggak percaya, boleh saya tes. Saya curi HP salah satu. Kemudian pulang dari sini, HP saya, mana HP saya? Itu kayak kehilangan telinga, kira-kira, Pak. Apalagi sampai ketinggalan di rumah, waktu itu bayar suami saya, waktu itu bayar istri saya, waktu itu bayar anak saya. Masih bingung, gitu. Udah lah, percaya. Itu menunjukkan bahwa HP yang berisi teknologi informasi itu bagian dari hidup kita. Saya nggak tahu manusia yang dikendalikan oleh teknologi atau teknologi yang mengendalikan kita. Silakan Bapak Ibu yang menampilkan berikut. Jadi ini merupakan tuntutan zaman. Terus berikut, saya dari awal melihat ini pengacara yang khusus menangani soal teknologi informasi atau cyber. Karena di kepolisian ada cyber police, tapi saya lihat di pengacara tidak ada polisi pengacara. Saya belum menemukan. Di polisi sudah ada yang menangani khusus soal ekonomi dan khusus menangani terorisme, khusus menangani narkotik, tapi saya lihat di pengacara masih belum ada. Anti ditampung, utang piutang ditampung, teroris ditampung, narkotik ditampung. Lah kapan ini profesionalnya? Saya belum pernah menemukan. Di kepolisian cyber police sudah ada, akses ada narkotik sendiri. Gak apa-apa yang narkotik menangani 372-378. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang di lapangan yang menangani rampok, beda, tidak mungkin dia menangani pemalsuan. Sangat tidak mungkin. Apalagi ketika menemukan ada kontrak-kontrak virtual. Kontrak yang dilakukan melalui, ini gimana caranya teman-teman? Ini kan kuasa. Ini laporannya harus biru mati ya kawan. Kalau kita menemukan pengacara begitu, aduh, repot lagi. Ini mana
saya saksi, sorry, tersangka saya ada di LP, kita harus bersidang. Masih belum tahu bagaimana pada tata cara bersidang menggunakan Zoom. Repot lah, tidak yang lain tadi sudah sampaikan mengenai komputer forensik, saya sudah menemukan sendiri ketika saya menangani sebuah kasus yang saya harus menyita 10 server, 20 laptop. Padahal dari sisi forensik itu tidak boleh dalam satu unit, meskipun itu hanya kabel, hanya mouse, hanya server, hanya layar, itu tidak boleh saling tukar menukar. Tidak boleh. Jadi misalnya dalam satu unit itu misalnya ada mouse, ada kabel, ada modem, ada server, itu harus dalam bentuk satu unit itu tidak boleh saling menukar. Kalau misalnya angka satu, harusnya tulisannya adalah 1A, 1B, 1C, 1D. Ini saya khawatir teman-teman dari pengacara juga tidak paham metode itu. Jadi kemudian marah-marah ke polisi, polisi gimana, padahal ini memerlukan saksi ahli untuk bidang keterangan dan itu membutuhkan kemampuan seseorang. Terus yang lain adalah komputer atau IT atau cyber itu bagian dari alat bantu. Tugas pokok ada di manusia, bukan di komputer itu, bukan di teknologi informasi, bukan di dunia cyber, tapi tetap tugas pokok atau tiangnya tetap ada di operator atau pada manusia. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti saya kalau ada yang mau tanya, silakan mungkin pengalaman saya bagaimana saya menyita atau apa. Saya banyak sekali menangani white collar crime, mungkin saya bisa sharing dengan teman-teman dosen, mahasiswa, pengacara dan sebagainya. Terima kasih dari saya, kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dokter Salat Pribadi SMH atas paparannya terkait pembedahan buku pengacara cyber. Ada kutipan menarik kalau dari Pak Salat tadi, manusia yang mengendalikan teknologi atau malah sebaliknya. Dan itu benar banget kalau kata Pak Salat, sekarang orang tuh kayaknya lebih takut kehilangan handphone ya, dibanding gak makan atau hal-hal penting lain gitu, karena semua data, semua bahkan transaksi keuangan pun kita tinggal pakai internet banking, kemudian data-data pribadi kita bahkan ada di sini gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa kita sadari bahwa hal-hal itu pun bisa disalahgunakan teman-teman dan para semua. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembedahan buku pengacara cyber ini ke pembedahan yang lain, yakni dari Kak Sristi Wadya, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Kak Sristi ini sudah terhubung. Oke, baik, Kak Sisi Wada di Zoom sudah terhubung. Mungkin bisa baik, sambil menunggu respon Kak Sisi, mungkin dari Ibu selanjutnya kita ke Ibu Dokter Neni terlebih dulu. Ibu Dokter Niriana Ristiawati, apakah sudah ada di room Zoom untuk melanjutkan sesi? Selamat malam Mbak Anissa. Selamat malam Ibu Dokter Neni. Apakah suara Anissa terdengar jelas? Kedengaran. Apakah suara saya kedengaran jelas? Terdengar Ibu. Okay. Terima kasih Ibu sudah mau hadir, walaupun kita jauh gitu ya Bu, tapi
harapannya pasti secara hati kita dekat seperti itu. Pada malam hari ini, seperti tadi telah membuka pembedahan buku dari pengacara cyber, kita juga ingin mengetahui bagaimana persepsi dan tanggapan dari Ibu Neni sendiri atas buku yang telah ditulis oleh Bapak Laksanto Utomo. Hal-hal apa saja yang mungkin Ibu ingin sampaikan dan apa yang Ibu dapat dari buku ini, dan apa yang kiranya mungkin dari kita semua yang hadir baik di Zoom maupun di offline site pada malam hari ini itu bisa saling berdiskusi dan bisa kita ambil dalamnya seperti itu, Ibu. Ibu Neni sudah siap untuk memberikan pemaparannya? Oke, siap. Baik, silakan Ibu Anissa, persilakan. Oke, terima kasih Mbak Anissa ya. Terima kasih juga untuk Hello, ada Mas Ulu di situ yang sudah berkenan memberikan kesempatan pada saya untuk sharing di acara bedah buku pengacara cyber ini ya, Profesi Hukum Kaum Milenial yang ditulis oleh Pak Dr. Laksanto Utomo. Saya appreciate nih dengan Pak Laksanto ya atas penerbitan buku ini pencerahan banget ya untuk teman-teman terutama mahasiswa ataupun yang memang sudah lulus dan berprofesi sebagai lawyer untuk lebih memahami apa sih kegiatan atau apa aja sih yang harus menjadi pegangan atau pedoman ketika menjadi pengacara cyber. Nah, pertamanya saya mau hadir langsung ya, kayaknya seru banget nih kan, udah lama kita nggak pernah offline meeting gitu ketika ada acara, tapi ya ternyata ada hal-hal juga yang membatasi pergerakan saya, sehingga saya mohon maaf hadirnya melalui Zoom aja. Sebenarnya kalau saya baca judulnya aja, ini udah menarik banget ya, ketika kita membaca pengacara cyber, advokat cyber, ini sebenarnya profesi baru atau apa sih? Nah, di sini di buku ini ya, dijelaskan tuh dari A sampai Z tentang pengacara cyber. Ini jenis pekerjaan kaum milenial zaman now ya. Idenya sih sama dengan pengacara zaman old dulu, hanya medianya saja yang berubah, metode kerjanya ya. Kalau zaman dulu kan, saya lihat ya, tadi juga Pak Slamet juga menjelaskan, pengacara tuh bawanya koper yang berat-berat, isinya kertas dan berkas gitu ya, dan buku. Pokoknya kalau ke ruang sidang bawa koper tuh kayaknya keren banget gitu ya. Sementara kalau sekarang yang masih bawa koper gitu kok kayaknya enggak banget ya. Ya inilah bedanya pengacara zaman dulu dan pengacara cyber zaman sekarang ya. Nah, yang ada di buku ini tuh lengkap ya, mulai dari penjelasan profesi advokat itu seperti apa, dasar hukumnya apa. Jadi ini memang profesi yang diakui lah oleh negara ya. Ini ada dan diatur bagaimana etikanya, etika bekerjanya, kemudian syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang pengacara itu ada di undang-undang tentang advokat ini. Disebutkan di situ advokat ini kan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Tentunya juga ada etika yang harus dijaga untuk mempertahankan martabat profesi advokat itu. Nah, ketika kita bicara tentang pengacara cyber, tentu nggak lepas dari, oh cyber ya, ini pasti berkaitan dengan teknologi informasi, perkembangan TI. Sekarang ini kita udah masuk ke era teknologi 4.0, sehingga semua, hampir semua kehidupan kita itu tergantung pada jaringan internet ya. Sehingga kalau pengacara zaman sekarang itu tidak ramah atau tidak bersahabat dengan IT, ya lebih banyak ruginya daripada kita menjadi sahabat IT. Ruginya apa aja, ini dijelaskan juga, ruginya apa aja, ini dijelaskan juga dalam buku ini, bahwa kalau misalnya
kita menggunakan IT itu pekerjaan kita lebih mudah, hubungan dengan klien itu juga lebih mudah ya. Kemudian banyak pengacara sekarang berhubungan dengan klien secara online ya, apalagi sekarang sejak adanya pandemi COVID ini semua mendadak online. Bahkan persidangan pun juga dipermudah dengan segala aplikasi online, jadwal sidang online, dan pembuktiannya pun juga ada yang bisa online dan bisa offline ya, hybrid gitu. Sehingga ini menjadi pemicu bagi pengacara untuk menjadi sahabat IT. Kalau dulu mungkin si pengacara ini hanya pakai IT-nya itu sebatas mesin fotokopi atau printer. Nah, sekarang pengacara ini harus bersahabat dengan media sosial misalnya. Dia harus punya website untuk mempromosikan diri dia, untuk menyimpan berkas-berkas dia. Ada memang berkas yang tidak bisa diakses yang khusus rahasia dia, tapi ada juga file-file yang harus dipublish di website-nya itu sebagai portofolio dia ya, sehingga kalau ada klien yang melihat profil itu dia tahu, oh pengacara ini sudah menangani banyak kasus apa saja, metode kerjanya seperti apa, efektivitas dia bekerja seperti apa, kan kelihatan ya dari portofolio yang dibangun melalui website itu. Nah, kemudian kalau kita baca lebih detail di bukunya Pak Laksanto ini, itu kita pasti membaca tentang kompetensi advokat. Nah, di Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu disebutkan ya bahwa advokat ini adalah seseorang yang diangkat karena dia diangkat dalam profesi advokat karena dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Jadi dalam hal ini sarjana hukum ya, lebih mudahnya gitu. Dan sudah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Nah, dalam perkembangannya ini ada judicial review dari Pak Laksanto ya. Itu yang mengatakan bahwa ini seharusnya advokat itu bukan sarjana hukum plus orang yang sudah mengikuti pendidikan khusus PKPA, profesi advokat ya. Tapi si PKPA itu sendiri, pendidikan khusus profesi advokat itu merupakan satu hal yang terintegrasi dengan sistem pendidikan tinggi di sistem pendidikan ilmu hukum di perguruan tinggi. Jadi ini merupakan kompetensi dasar bagi seorang sarjana hukum. Jadi kalau dia mengikuti mata kuliah pendidikan latihan kemahiran hukum ya, di situ menjadi bekal pegangan bagi seorang mahasiswa untuk nantinya kalau dia udah lulus sarjana hukum, dia bisa menjadi advokat ya. Jadi di dalam judicial review itu sendiri juga dikatakan bahwa diputuskan bahwa pendidikan khusus profesi advokat itu merupakan bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan sarjana hukum. Sedangkan untuk pembelajaran yang sifatnya profesi itu bisa dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut bekerjasama dengan lembaga profesi advokat. Nah, kemudian kalau kita baca lebih dalam lagi ya, sebenarnya kompetensi inti pengacara cyber ini, tadi kan pengacara pada umumnya ya, jadi semua sarjana hukum itu dianggap sudah memiliki kompetensi dasar sebagai pengacara. Kemudian kita masuk ke pengacara cybernya. Itu karena ini kita berhubungan dengan IT ya, pasti yang pertama kali kompetensi inti pengacara cyber itu adalah penguasaan IT. Kemudian ikutannya dia harus bisa berkolaborasi dengan banyak orang ya untuk melaksanakan tugas keprofesian advokat itu. Dia juga harus punya kecerdasan emosional, punya kemampuan untuk memanage project atau kasus ya, dan juga memanage waktunya. Jadi kan
semuanya jelas gitu ya, timeline, schedule kerjanya, dan itu semua bisa dilakukan dengan bantuan IT. Itu sebabnya kenapa pengacara cyber ini menjadi sahabat IT, karena semuanya tergantung dengan IT, semuanya ada di dunia nirkabel yang berkembang saat ini. Nah, dari kompetensi inti yang dimiliki oleh pengacara cyber ini gak muncul begitu aja ya, tentunya ada sinergitas dari banyak pihak yang membentuk seseorang itu bisa menjadi pengacara cyber. Nah, ada dari perguruan tinggi, tadi melaksanakan fungsi pendidikan ya, kemudian lembaga pemerintahnya yang melakukan fungsi pengujian terhadap kompetensi si pengacara ini, dan juga ada peran dari firma hukum atau advokat yang sudah stable gitu ya, sudah settle, untuk menambah jam terbang bagi para pengacara ini. Di buku ini juga Pak Lasanto mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pengacara cyber itu dibutuhkan waktu sekitar 5-7 tahun pengalaman ya sebagai pengacara, sehingga agar bisa mapan atau matang ketika menghadapi kasus di persidangan. Jenis kasusnya apa? Banyak. Kalau pengacara cyber itu luar biasa banyak, apalagi sekarang ya, semua kejahatan konvensional itu bisa disiberkan. Kita sebut aja penipuan, itu bisa disiberkan. Perdagangan ilegal, pemalsuan surat kah, atau pemalsuan tanda tangan, itu banyak banget terjadi di dunia internet ini. Kemudian pornografi online, cyber stalking, ini kejahatan yang berkaitan dengan media sosial dan banyak korbannya ya. Ini perlu dipahami juga oleh para pengacara bagaimana mekanisme terkait dengan forensiknya, bagaimana mencari bukti, kemudian menyajikan bukti-bukti itu tanpa menyinggung privacy dari lebih banyak orang lagi. Karena kita tahu ketika kita bicara tentang kejahatan cyber itu sudah cross border ya, bukan hanya terjadi di satu lokus aja, tapi bisa berdampak ke tempat-tempat dan orang-orang lainnya. Nah, kemudian tantangannya apa nih untuk mengacara cyber? Banyak nih tantangannya. Yang pertama kali, karena berkaitan dengan cyber, pasti tantangannya penguasaan IT dari si pengacara tersebut. Penggunaan big data, kemudian artificial intelligence dalam penanganan kasus, itu harus dipahami oleh pengacara. Karena ini memudahkan juga ya ketika menggunakan database kasus, misalnya kita pakai Westlaw, kita bisa melihat apakah suatu kasus itu sudah pernah terjadi di tempat lain, kemudian apa referensi yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan, dan bisa dikira-kira misalnya kalau kasus pidana itu hukumannya itu akan seberapa maksimal sih hukuman pidana atau hukuman denda. Ini kan dengan penggunaan teknologi big data ataupun AI, kita bisa menggunakan algoritma tertentu untuk menghasilkan perkiraan hasil putusan yang terjadi di kasus yang ditangani itu. Nah, kemudian yang terakhir, kesan saya dari buku ini adalah bacaan yang wajib dibaca setidaknya untuk banyak pihak ya. Pertama dosen terutama mata kuliah untuk keterampilan kemahiran beracara nih. Itu dosen bisa mendapatkan insight, pencerahan ya, oh pengacara cyber itu seperti ini dalam buku ini ya. Jadi nanti di kelas bisa mengajarkan teorinya itu ABCDE, mulai dari kompetensinya, etikanya, kemudian jenis-jenis perkara yang bisa dihadapi, itu lengkap di buku ini. Kemudian mahasiswa juga pasti harus baca buku ini ya, supaya punya gambaran kalau nanti jadi pengacara cyber itu kasusnya apa aja sih dan bagaimana dia harus bersikap menjadi pengacara cyber yang profesional. Dan pastinya advokat juga harus baca buku ini sebagai pengayaan dalam melaksanakan tugasnya.
masyarakat umum juga perlu baca buku ini. Kalau misalnya ya jangan sampai ya ada kasus-kasus hukum yang terkait dengan kejahatan cyber atau harus ditangani secara online. Nah, itu jadi paham prosesnya seperti apa dan penanganannya seperti apa. Demikian Mbak Anissa, hasil saya membaca bukunya Pak Laksanto Utomo ini menarik banget ya. Teman-teman juga pasti betah nih baca dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Sekali lagi terima kasih untuk untuk Mas Lulu dan tim Hello atas waktunya. Juga selamat untuk Pak Harsanto atas peluncuran bukunya. Jadi saya terima sekian. Selamat malam. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neni. Dengan dari kawan Ibu Neni juga ada pertanyaan ya. Apakah sebenarnya bahkan teknologi itu sudah jadi sahabatnya manusia gitu, terutama untuk advokat sendiri, karena ternyata banyak banget kejahatan-kejahatan yang sekarang bisa digolongkan sebagai kejahatan cyber, yang mungkin pada zaman dulu ketika internet tidak semasif ini pergerakannya, kemudian kemajuan teknologi juga tidak sepesat ini, itu belum pernah ada atau bahkan belum pernah kita kira akan terjadi seperti itu. Contohnya seperti penandatanganan palsu yang ada di internet, kemudian juga ada pornografi online, stalking, dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk kita, terutama teman-teman. Mas, ada nanti Mas ya. Terutama teman-teman mahasiswa, kemudian juga para bapak ibu dosen yang bisa menambah insight-nya dan akan mewarnai diskusi di kelas seperti itu. Selanjutnya akan saya haturkan waktu dan tempat kepada pembedah buku kita selanjutnya, yaitu dari Kak Sristi Wadya. Apakah sudah tergabung Kak Sristi? Tadi kita sempat saya hello-hello juga nih, tapi dari Kak Sristi tadi mungkin belum terhubung ya. Nah, di sini sekarang apakah Kak Sristi sudah bergabung? Ya, apakah suara saya sudah terdengar, Panitia? Sristi, apakah sudah tergabung, Bapak? Ibu, sekalian. Ah, sudah. Suara saya sudah terdengar. Suara Anissa terdengar ya. Oh iya, baik. Apa kabar Kak Sristi pada malam hari ini? Sudah siap untuk memaparkan pembedahan buku dari... Halo, apakah suara Anissa terdengar kepada ya. Kak Sristi? Ya, baru terdengar. Tadi sepertinya ke-mute. Oke, baik. Kak Sristi sudah siap ya untuk memaparkan hasil dari pembedahan buku pengacara saya pada malam hari ini? Ya, sudah. Oke, baik. Untuk Kak Sristi, waktu dan tempat Anissa silakan untuk memaparkan bagaimana pendapat kakak mengenai buku yang telah ditulis dengan sangat baik oleh Bapak Laksanto Utomo. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Kak Anissa. Sebelumnya, selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sristi Wadwa. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Hello untuk kesempatan yang saya telah diberi sebagai salah satu pembedah buku. Dan pada saat yang sama, mohon maaf dikarenakan tidak dapat hadir secara offline. Berdasarkan agenda kami hari ini, izinkan saya memaparkan beberapa hal dari karya buku Bapak Laksanto Utomo yang berjudul Pengacara Cyber, Profesi Hukum Kaum Milenial. Baik, secara umum kami telah mengetahui bahwa seseorang pengacara dapat mengususkan diri dalam berbagai bidang, yaitu penasehat perusahaan, pengacara bantuan hukum, pengacara lingkungan, pengacara pajak, pengacara kekayaan intelektual, pengacara sekuritas, pengacara litigasi, dan pengacara keluarga. Saat ini terdapat tambahan yaitu pengacara cyber.
Untuk latar belakang yang dapat saya sampaikan dalam buku tersebut yang berjudul Pengacara Cyber Profesi Hukum Familial adalah bahwa dunia kami telah memasuki era digital. Dan dari berbagai segi, mau itu dari pendidikan, bisnis, serta penyebaran informasi. Perubahan kehidupan dari dunia konvensional telah membawa dampak yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Akibatnya, kita wajib mencari kebiasaan-kebiasaan baru dalam kehidupan kami sendiri. Transaksi perbankan tidak lagi harus datang ke bank. Belanja tidak lagi harus ke pasar atau ke supermarket. Ujian tidak lagi menggunakan kertas, proses belajar-mengajar sekarang dilakukan melalui Zoom dan lain sebagainya. Sehingga saat ini kita pula mendapatkan kejahatan dalam bentuk baru yang sudah berahli dari kejahatan yang dilakukan secara konvensional yang menjadi kejahatan digital dalam wilayah dunia maya yang sudah melewati batas-batas kenyataan. Disinilah terdapat titik di mana dibutuhkan polisi cyber yang mengambil peran penting untuk menjaga dan menertibkan dunia maya dari para pelaku kejahatan cyber. Di sisi lain, penegak hukum cyber memerlukan kehadiran advokat cyber yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang penanganan perkara cyber guna membantu penanganan perkara dari para klien. Pengacara cyber yang dapat saya simpulkan dalam buku tersebut memberikan nasihat tentang legalitas format elektronik dan menafsirkan hukum dunia maya untuk klien mereka. Pada saat yang sama, mereka menangani masalah pelanggaran dan kejahatan cyber seperti penipuan kartu kredit, perintisan internet, cyber stalking, pornografi, dan kejahatan yang terkait dengan kekayaan intelektual, hak cipta, dan merek dagang. Mereka juga memberikan saran kepada klien mengenai aspek hukum media sosial, masalah yang berkaitan dengan bukti elektronik, perselisihan nama domain, perlindungan data, dan privasi. Berbagai kejahatan cyber juga dapat digolongkan sebagai email spoofing, kecurangan, akses tidak sah, fitnah, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah kami mengetahui bahwa Undang-Undang ITE juga telah dilakukan perubahan dan telah dikeluarkan beberapa peraturan tambahan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai career prospect yang terdapat bagi pengacara cyber pada masa sekarang ini, yaitu dalam bidang cyber. Tantangan pengacara cyber itu jauh lebih besar dibanding dengan pengacara lainnya di bidang seperti yang telah saya jelaskan, yaitu perusahaan, bantuan hukum, pajak, dan lain sebagainya. Dikarenakan pengacara cyber ini juga merupakan hal yang baru karena kejahatan-kejahatan itu berkembang ya dengan waktu. Jadi kami sangat sangat harus go with the trend ya, sepertinya. Di sini juga pengacara cyber itu mengalami kesulitan di mana mereka diharapkan untuk mendapatkan bukti digital untuk diperiksa secara forensik dalam pembelaannya. Pengacara cyber juga harus akrab dengan komputer dan mendapatkan informasi dengan baik, namun bagaimanapun juga pengalaman praktek di pengadilan pidana dan perdata lebih diutamakan daripada pengetahuan teknis komputer. Karir di bidang hukum cyber telah berkembang dan akan menjadi profesi yang menjanjikan di masa depan. Pertumbuhan eksponensial perangkat elektronik dan kejahatan cyber menciptakan kebutuhan akan pengacara dunia maya yang dapat menyelesaikan masalah bukti digital, pelanggaran data, dan kejahatan cyber. Bagi teman-teman yang sedang consider pengacara cyber sebagai salah satu karier, wajib memahami mengenai berbagai aspek elektronik dan hukum yang berkaitan. Pada saat yang sama, memiliki semangat untuk menjadi para pengacara yang berkualitas, berkualifikasi, dan memiliki diploma dalam hukum cyber dan dunia maya. Ini dikarenakan kepentingan pengetahuan hal-hal tersebut sangat penting pada saat menjadi salah satu advokat cyber. Dikarenakan pada saat yang sama, ini dibutuhkan karena perkara-perkara yang akan ditangani itu merupakan hukum pidana yang masuk kepada hukum kekayaan intelektual, komersial, dan lain sebagainya juga. Nah, pentingnya buku tersebut adalah terlihat sebenarnya pada saat terjadi COVID-19, di mana seluruh Indonesia tidak hanya memasuki e-court, akan tetapi memasuki juga kepada e-litigation dan sidang online. Di mana kan buku tersebut dapat dimanfaatkan oleh para sarjana dan mahasiswa
yang akan menjadi cyber advokat maupun dosen di bidang cyber, dan untuk menambahkan wawasan terkait dengan kejahatan yang sedang berlangsung di dunia maya. Mungkin dari saya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Bahwa terutama di era COVID-19 ini, ketika semua hal tiba-tiba berubah menjadi serba online, termasuk juga di dalamnya adalah ketika kita mengurus suatu perkara hukum seperti tadi nation, dan hal ini pasti menjadi hal yang sangat menarik sekali bagi para mahasiswa terlebih khususnya untuk nantinya untuk memutuskan apakah kedepan mereka nantinya bisa menjadi advokat di menjadi advokat seperti itu. Di kolom chat atau bisa raise-nya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kepada Ibu Indria Swati Diasanta Ningrum PhD untuk memaparkan hasil daripada pembedahan buku pengacara cyber, yaitu buku karya Dr. Advokat Stefanus Laksanto Utomo. Apakah Ibu Indri sudah terhubung? Sepertinya memang Ibu Yunti terhalang karena ada kegiatan lain yang memang tidak bisa dihindari untuk beliau tidak datangi, sehingga untuk pembedahan buku telah selesai dilakukan oleh ketiga narasumber kita yang sebelumnya telah ada Bapak Dr. Samad, kemudian disusul oleh Ibu Dr. Nemi, dan diakhiri dengan Kak Sesti Wendy. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan kepada teman-teman jika ada pertanyaan maupun mungkin masukan terhadap buku ini ataupun kepada Bapak Ibu dosen yang saat ini masih terhubung di dalam ruangan Zoom yang mungkin ingin memberikan insight-nya atau juga memberikan pandangannya, itu boleh sekali silakan raise hand ataupun diketik di dalam kolom komentar, nanti akan ada sebentar dan akan saya bantu persilahkan apabila dari Bapak Ibu mungkin bisa dibantu oleh Kak Hani dan Kak Hilda untuk memonitor siapa-siapa saja yang sudah raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Kepada Bapak Wahyudi, apakah ingin mengajukan pertanyaan Bapak baik secara offline ataupun di chat dari advokat
Banyuwangi begitu. Pada Bapak Ibu sekalian mengasih ada di ruangan Zoom meeting ini, kiranya ada pertanyaan atau tanggapan terkait pembedahan buku yang telah dilakukan oleh para narasumber, baik oleh Pak Slamet tadi, Ibu Neni, dan juga Kak Sristi. Monggo kiranya bisa persilahkan. Ya, untuk materinya nanti akan di-share. Ini yang saya bacakan, ada pertanyaan mungkin kepada tiga narasumber yang sudah membedah, dan di sini ada Pak Slamet, jadi mungkin akan bisa bersama kepada Pak Slamet memberikan jawaban yang terlebih dahulu, yaitu bagaimana peran pengacara cyber dalam era digital masa akan datang ketika UU ITE yang menjadi landasan penyelesaian masalah dalam konteks kasus yang muncul di medsos. Pertanyaan saya tujukan kepada langsung yang kedua. Ya, kepada Ibu Heni terlebih dahulu ya, Pak. Baik, kepada Ibu Heni akan Anissa persilakan terlebih dahulu, dan nantinya saya juga akan persilakan kepada Pak Slamet dan Kak Sristi untuk memberikan pandangannya. Untuk Ibu Heni bisa di Jadi bisa dijawab terlebih dahulu, Ibu langsung. Ya, mungkin sembari menunggu Ibu Neni, kita akan ke Pak Slamet terlebih dahulu, Bapak. Atas pertanyaan tadi, ada tanggapan mengenai bagaimana cara penyelesaiannya ketika memang UU ITE pada jalan ini kan sudah menjadi landasan dari penyelesaian permasalahan. Silakan Bapak. Iya, tadi pertanyaan apa? Ada dua pertanyaan. Pertama, adalah bagaimana peran pengacara cyber dalam era digital di masa yang sekarang. Kedua, bagaimana peran pengacara cyber menuntaskan masalah perlindungan data pribadi di media sosial. Yang pertama adalah bagaimana peran pengacara. Kalau peran pengacara berarti dia harus menguasai hukum formal dan hukum material. Jangan coba-coba ketika kita ngomong atau mengelola perkara yang berhubungan dengan digital itu, kita tidak menguasai hukum formal dan hukum material. Jadi bagaimana hukum formal dan hukum material soal teknologi informasi, maka kita harus menguasai. Di samping menguasai hukum formal dan hukum material secara umum. Bisa. Dalam soal kasus teknologi cyber, soal kasus cyber atau teknologi informasi atau basis Android atau berbasis internet, maka kita sebagai seorang penyidik, saya pernah menjadi penyidik, maka kita harus selalu mengambil saksi ahli. Petugas tidak mungkin mengambil kesimpulan sebuah kasus yang berhubungan dengan teknologi informasi manakala tidak ada kesaksian ahli. Katakanlah masalah fitnah. Maka yang diambil adalah dua ahli. Maka dia menjadi dua saksi ahli.
Ahli yang pertama adalah soal telekomunikasi atau dunia maya atau internet atau yang berbasis Android atau yang berbasis teknologi informasi. Itu akan menjelaskan soal bagaimana mekanisme tata cara yang dilakukan di seseorang yang memfitnah melalui teknologi informasi. Yang kedua adalah saksi ahli mengenai bahasa. Pasti dua hal itu akan disampaikan, akan dimunculkan oleh penyidik. Maka pengacara keduanya harus bisa mempersiapkan saksi ahli tandingan atau other charge. Saksi ahli other charge atau yang meringankan bisa dimunculkan di pengadilan. Sorry, dimunculkan dari awal sejak pemeriksaan dari penyidik atau bisa juga dimunculkan pada saat di pengadilan. Saran dari saya, sebaiknya para pengacara itu memunculkan sejak dari awal penyidikan. Kalau misalnya penyidik menolak, ya nggak apa-apa. Tekan terus sampai dia mau. Sampai dia mau. Kalau tidak, hadirkan di pengadilan. Karena apa? Pasti ada kekhawatiran dari penyidik, itu kasusnya akan mentah dengan saksi yang meringankan. Maka dia seringkali menolak saksi ahli tandingan sebagai unsur yang meringankan. Karena dia lebih banyak mengarah kepada saksi ahli yang memberatkan. Ahli bahasa, apakah kata-kata, misal, kamu anjing misalnya, apakah kata-kata ini merugikan orang yang dituju itu atau tidak? Nah, ini berbahasa. Contoh misalnya, tidak di Surabaya, kalau kita berbicara, jancur kamu misalnya, ini contoh, mohon maaf saya, ini contoh. Bagi orang Surabaya, ini adalah tanda keakraban. Tapi bagi orang Sunda, belum tentu. Bagi orang Surabaya, nang dirai muncul, kemana aja kamu jancur selama ini, gak pernah ketemu, tak cari kemana-mana. Itu udah biasa kalau orang Surabaya. Mungkin kalau orang lain akan tersinggung dengan kata itu. Maka ahli bahasa itu sangat-sangat diperhatikan. Maka para pengacara harus memahami seperti ini. Jadi ada saksi yang memberatkan dari sisi penegak hukum dan saksi yang meringankan dari sisi para pengacara atau pengacara-pengacara yang sedang kita diskusikan. Yang kedua, bagaimana peran pengacara cyber menuntaskan masalah perlindungan data pribadi. Teman-teman sekalian, pemicunya ada di negara sebenarnya, bukan di kita. Jadi soal perlindungan data pribadi itu ada negara. Sayangnya Bapak-Ibu sekalian, saat ini perlindungan data pribadi belum dijamin oleh negara, di mana-mana masih banyak berkeliaran di sekitar kita. Contoh aja Bapak-Ibu sekalian, para pendengar atau para penonton atau para peserta. Contoh. Kita ini menerima paket dari Gosen atau Gojek. Ingat, kepada yang terhormat Pak Joko Warsito misalnya, dengan alamat nomor sekian, nomor telepon sekian. Coba bayangkan, dalam satu hari perusahaan Gosen itu menerima berapa alamat dan berapa nomor telepon, itu adalah data pribadi yang tidak boleh diambil sebetulnya. Coba diketik nomor telepon saya 12345678911, itu sudah menyangkut data pribadi kita. Kita sebagai pengacara harus memberikan nasihat menerima itu. Bungkusnya itu jangan dibuang begitu saja, tapi disobek baru dibuang. Yang terjadi tidak, maka data pribadi kita itu bisa diambil di sampah-sampah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia.
perusahaan dosen sehari berapa dia nomor telepon yang dia terima, berapa alamat yang dia terima. Kalau itu dikumpulkan kemudian dijual kepada pihak yang membutuhkan, itu akan mendapatkan uang besar. Bagi kita satu alamat tidak masalah, tapi dia mendapatkan uang besar kalau itu dijual. Kalau tertulis ribuan dalam satu hari, kita hitung berapa minggu, berapa bulan, itu sudah data pribadi yang sampai sekarang belum terlindungi. Itu baru paket. Belum peduli lindungi. Belum My Pertamina. Belum bank. Belum masing-masing departemen yang sekarang akses itu harus mengisi data alamat, profil, nomor telepon. Pada bank-bank tertentu diminta NPWP. Padahal sekarang NPWP identik dengan NIK, nomor induk kependudukan. Makin terbengkalai. Kita semua telanjang profil kita. Ini sangat mengerikan di Indonesia bahwa data kita belum terlindungi. Maka peran dari pengacara harus bisa memberikan masukan kepada negara soal data pribadi. Peran pengacara, kita harus memberikan masukan rahasia pribadi klien kita. Jangan-jangan jadi pengacara malah menyerang klien kita, menyerang prinsipal kita, memalukan prinsipal kita, tidak boleh. Saya melihat sekarang ini, teman-teman sekalian, sebagai seorang pengacara, banyak pekerja pengacara yang mengocok-ocok kliennya segera melapor, komplain, mengadu ke seluruh instansi, kecuali malaikat, kecuali Tuhan. Apa yang terjadi? Yang sengsara adalah prinsipal kita. Yang sengsara adalah klien kita. Kita yang pengacara selesai tanda-tangan, selesai. Sampai dengan batas waktu sesuai dengan perjanjian kita. Itulah kita. Siapa yang sengsara? Klien kita. Jadi pengacara bisa menyebabkan kliennya, peran prinsipalnya, stres. Gara-gara pengacaranya nyuruh-nyuruh kita melapor, nyuruh kita komplain dan lain sebagainya. Itu peran dari para pengacara sekarang. Bagaimana peran pengacara cyber menetapkan masalah perlindungan data pribadi di medsos? Kan karena di medsos sekarang banyak. Oh iya, atau siapa yang dijawabin? Atau saya lagi? Udah kejawab tadi, kalau kita HP. Jadi perlindungan data pribadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sebenarnya peran dari negara. Para pengacara harus bisa mendorong negara untuk melindungi. Jangan sampai pengacara kepingin data pribadinya tidak mau dibuka di depanmu, tapi dia membuka data pribadi kliennya. Wah, ini cilaka aja. Kliennya nangis, stres, bunuh diri, mati, gila, pengacaranya tidur di hotel. Cilaka aja. Ini cilaka banget kalau pengacara, saya menemukan pengacara seperti ini. Dosa besar. Jalannya saya sampaikan. Terus. Yang ketiga, Pak, menurut Bapak itu bagaimana perkembangan internasional terkait kejahatan ini? Oh, apakah iya. Perlu ada undang-undang baru atau iya. Begitu? Iya. Kata sosiologi hukum bahwa hukum itu berbanding segaris dengan perkembangan masyarakat. Itu kata sosiologi hukum. Tapi pada kenyataannya, perkembangan masyarakat sudah melalui hukum di dalam masyarakat. Kata orang Jawa, lebih dulu malingnya daripada bumi. Itu belum menjangkau, sama sekali tidak menjangkau. Jadi harus ada undang-undang yang bersifat lex specialis daripada lex generalis. Jadi soal cyber crime, saya KOP masih belum bisa menjawab. Apakah ini masuk? Saya belum pelajari sama sekali soal RUU KUHP, sama sekali belum saya pelajari. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan.
Kok malah saya jadi narasumber? Harusnya yang punya buku ini. Atau mungkin karena saya aneh ya, dunia praktis. Jadi hal-hal yang benar-benar dialami oleh bapak-bapak dan ibu yang mungkin dalam mahasiswa kalau ada pertanyaan kritis silakan saya siap jawab meskipun saya bukan pemabar buku yang ini pengetahuan hukum. Recording stopped. Oke, terima kasih. Recording in progress. Bapak atas pemaparan jawabannya. Tadi ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas Slamet dan sekarang kita akan mendengar pendapat dari Kak Sisi juga terkait 3 pertanyaan tersebut. Tentang bagaimana menurut pandangan Kak Sisi, karena walaupun ada apa namanya kejahatan ini kan udah ada landasan UU ITE-nya di tempat. Mungkin Kak Sisi sudah tergabung. Dari kafe kami, yakni Warung Keadilan, yang ada di Jalan Haji Nawawi dan sudah bisa diakses juga di GoFood maupun lihat alamatnya di Google. Bisa mampir, ataupun kalau kakak-kakak semuanya, bapak, ibu, ada agenda, ada acara juga bisa dilaksanakan di sini, seperti itu. Dan besar harap kami, kita bisa terus menjalin silaturahmi di event-event Hello berikutnya, serta berdiskusi bersama, baik itu di forum fokus group discussion, maupun di webinar seperti ini, atau melakukan kolaborasi-kolaborasi di event-event lanjutan. Kami sangat terbuka untuk kerjasama, maupun nantinya kita bisa partnership dalam berbagai hal. Kiranya demikian untuk banyak buku pengajaran cyber pada malam hari ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat, dan harapannya bisa kita terapkan, terutama bagi para calon-calon pengacara cyber di luar sana, terkhusus juga kepada para pendidik, bapak ibu dosen untuk menambah insight-nya dan bisa berdiskusi nantinya bersama teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi di kelas. Dan tidak luput pastinya buku ini juga diperuntukkan secara khusus kepada kakak-kakak semua, bapak ibu yang telah menjadi pengacara. Bahwasanya perkembangan teknologi yang ada sekarang harus diikuti dan diadaptasikan oleh kita semua karena bentuk-bentuk kejahatan pun terus bertransformasi. Demikian untuk pembedahan buku pengacara cyber pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi sampai jumpa di acara-acara Hello berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa. Halo sahabat Hello, perkenalkan kami Hello adalah startup teknologi di bidang pendidikan hukum yang bertujuan membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin Marwan SH MHMA PhD, doktor lulusan hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru loh, namanya Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu produk Hello yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia.
Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan. Segala macam peraturan perundang-undangan, sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi, dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel? HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan sistem publikasi tesis dan disertasi serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze. Anda akan mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Paket silver, Anda akan dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi nggak ketinggalan kelas lainnya. Gak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket gold. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra. Bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda. Banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Bisa scan barcode sekarang juga.